Bentar ya. Bentar ya. Ini biasanya per hari habis berapa kilo bayam, Pak? Kurang lebih. Ini kadang-kadang 20 ikat. 20 ikat? Masya Allah, Lur. Itu dapat uang berapa ya, Pak, kalau rame ya? Ini sekitar 500. 500 ribu? Tuh, usaha kayak gini habis modal berapa, Pak? Ini kurang lebih 300. 300 ribu udah siap jualan ya? Berarti kalau sehari ya, dapat 500, yuk. 2 ribu balik modal, toh, Pak? Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatannya. Assalamualaikum teman-teman, aku namanya Kinan dan Ola. Ini ada SMP Negeri 1 Purwodadi. Lah ini ada bayam viral ya, biar teman-teman nggak penasaran. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Ih, rame kemeripik. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatannya. Jadi ini bayam yang udah dicuci bersih ya, Pak ya? Iya. Tepung kanji gitu ya? Pertama-tama tepung dikasih bawang putih ya, Pak ya? Iya. Oke. Terus dikasih penyedap rasa ya, Pak ya? Secukupnya ya, Pak ya? Kira-kira gini ya? Terus dikasih masako ya, Pak ya. Oh, dikasih air ya, Pak ya. Ini airnya air matang ya, Pak ya. Terus diaduk sampai merata ya, Pak ya. Merata. Jadi ini adonan encer ya, Pak ya. Biar nanti ketika dimakan enggak boros tepung gitu ya, Pak ya. Dan rasanya juga enak ya, Pak ya. Bentar ya. Aku yang 7 crispy. Yang 7 crispy. Oke, yang 8 enggak sama. Bentar ya. Halo, selamat pagi, Pak. Dengan Pak Sinten iki asmane? Markum. Pak Markum. Ya. Mulai bukae jam pinten, Pak niki? Buka jualan. Oh, maaf. Mulai buka jam pinten? Jam 9. Jam 9. Ngantos jam pinten, Pak? Sampai jam ya tergantung habisnya. Sehabisnya ya? Sampai jam 4. Jam 4 gitu, nggih. Biasanya mulai buka sampai tutup telas berapa kilo bayam, Pak? Kurang lebih. Tergantung. Nek pas rame kayak gini. Ya, bayam ya. Ya. Gua pirang kilo biasane? Ya biasane. Ya 20 ikat. 20 ikat. Ya. Niku dapat uang berapa ya, Pak? Ya kurang lebih 500. Barokah ya, Pak ya. Lah niku untungnya resik. Asal pinten. Keuntungan bersih dapat berapa? Ya, 200. 200 ya, Pak ya. Oh, Bapak iki dodol anu, Lur. Kayak sedekah ngono lho. Jadi sem ini kita satu tusuk harganya 1000. Bener ya, Pak ya? Iya, betul. Pendapatan berapa? Kecelakaan jualan. Nggih, Pak.
Yang penting barokah gitu ya, Pak ya. Pak Markom, ya. Dulu usaha kayak gini habis modal berapa, Pak? 300 ribu udah siap jualan ya? Berarti kalau sehari dapat 500, 2 ribu balik modal toh, Pak? Ya. Barokah ya, Pak ya? Ya, pendapatan gak ada berapa. Yang penting lancar gitu ya, Pak ya? Kering ya, Pak ya. Oh, berarti cara ngukurnya dipotong karo pisau gitu ya, Pak ya? Maksudnya resepnya apa, Pak? Gendodolane Solaris kok jenengan? Nggih. Ya dongo. Dongo nggih? Dongo. Karo Gusti Allah ngoten nggih. Dongo.
Oke, jadi ini untuk teman-teman patokannya sangat mudah. Ini ada SMP Negeri 1 Purwodadi. Lah bapaknya jualin di depannya persis, Mas. Buka jam 9. Orang muslim mana ya? Cipatnya kan dungo. Nggih, nggih, nggih. Baca apa? Basmalah. Oke, membaca basmalah ya, Pak ya. Basmalah itu artinya luas, loh, Lur. Oke, soalnya ini basmalah itu dengan menyebut nama Allah, Lur. Masyaallah, luar biasa, Lur, Bapak.